Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Kurta Ayun, absen 19, kelas 12 IJA dari SMK Negeri 2 Klaten. Di video kali ini, kita akan membahas cara instalasi Java. Yang pertama, kita buka file Java JDK-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownloadnya. Jika belum mendownload, silakan download di websitenya Oracle. Kita klik dua kali untuk proses instalasinya. Kita tunggu. Nah, lalu kita next. Kita next lagi. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita close, lalu kita ke setting, ketik advanced system, kita klik yang bawah, lalu kita pilih yang environment, pilih path. Nah, di sini belum ada Java-nya, kita buka ke folder, ke C, lalu ke program file, terus ke Java, lalu ke JDK-nya, bin. Lalu yang atas ini kita blok, lalu kita copy. Setelah itu kita klik new, lalu kita paste yang kita copy tadi. Lalu kita oke. Oke. Lalu kita ke CMD untuk memastikan sudah terinstall atau belum. Kita ketik Java version. Nah, ini sudah. Lalu kita Java C. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, itu berarti sudah terinstall dengan benar di laptop kita Java-nya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.